kasus tindak pidana korupsi Gorontalo Outer Ring Road kembali bergulir di pengadilan Tipikor Gorontalo. Setelah menerima berkas perkara dan menyatakan lengkap, Kamis 24 Juni 2021, Majelis Hakim mulai menyidangkan perkara tindak pidana korupsi GOR dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Gorontalo GT alias Gabriel. Jaksa penuntut umum mendakwa GT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai ketua tim pelaksana pembebasan lahan pembangunan jalan GOR. Menurut jaksa penuntut umum, proses pembentukan panitia pelaksana pembebasan lahan yang dilakukan terdakwa menyalahi aturan dan ditemui adanya bukti pencairan dana secara ganda yang diajukan terdakwa. Bahwa hasil penyidikan ditemukan juga adanya proses penerbitan surat pernyataan penguasaan fisik lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi yang kami dakwakan itu bahwa saudara terdakwa ini selaku ketua pelaksana pembebasan lahan, di situ ada beberapa perbuatan melawan hukum yang kami ajukan. Salah satu adalah terdakwa membentuk panitia pelaksanaan pembebasan tanpa didasari oleh persyaratan yang belum lengkap. Salah satunya adalah kepemilikan lahan dan alas hak. Itu. Yang kedua, terdakwa selaku ketua pelaksana pembebasan itu menyerahkan daftar nominatif kepada appraisal atau penilai itu dengan daftar nominatif yang tidak lengkap. Terus kemudian yang ketiga yang kami sampaikan di dalam dakwaan bahwa terdakwa menyuruh anak buahnya untuk melakukan atau membuat SPPR, yaitu surat pernyataan pemilikan fisik tanah negara. Dan selain terakhir, yang terakhir adalah ternyata terdakwa juga mengajukan pencairan ganda. Diketahui dalam proses pembebasan lahan Gorontalo Outer Ring Road atau GOR ditemukan perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara sebesar 43 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor telah memvonis bersalah 3 terdakwa dalam kasus ini. Hence Milar, Kompas TV, Gorontalo.